Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan dilimpahkan terus ya rezekinya. Amin. Seperti biasa ya, ini aku mau share lagi kegiatan aku. Dan ini pagi hari ya teman-teman. Pagi hari itu aku udah ada di IndiHome, karena memang ini aku lagi ada pengaduan gitu ya, tentang tagihan per bulannya gitu. Jadi udah 2 bulan berturut-turut ini tagihan aku tuh melonjak banget 2 kali lipat. Nah sebelumnya itu bulan lalu aku udah pengaduan di IndiHome yang deket rumah aku, tapi ternyata masih terulang lagi di bulan ini. Jadi akhirnya aku mutusin untuk ke IndiHome pusatnya untuk daerah Bogor itu, di daerah Pajajaran ya teman-teman. Dan alhamdulillah penanganannya juga cepet banget, terus CS-nya juga ramah, pokoknya pelayanannya enak banget deh kalau di pusat itu ya, di IndiHome Pajajaran. Lanjut, setelah beres ini aku mau ke Naiso. Tadinya itu aku mau ke Eka Lokasari yang ada di Sukasari itu ya teman-teman, aku pengen ke Mister DIE-nya, tapi karena terlalu jauh dan tadi arah mau ke IndiHome itu pagi-pagi banget ada truk yang mogok di daerah rumah aku, jadi macet parah. Dan aku dapat info dari teman aku, ternyata si truknya itu belum ditanggulangi gitu, jadi masih ada di tengah jalan dan masih macet juga. Jadi daripada aku kesorean sampai rumah terus hujan juga kan ya, sekarang cuacanya tuh lagi bener-bener gak menentu, akhirnya aku ke Naiso deket rumah aja, karena emang aku tuh cuman pengen nyari tempat makan atau cup gitu untuk makanan ikan aku nih, kayak ini lucu banget ya. Tapi ini lumayan juga sih, harganya 33.000 gitu dan kecil, cocok banget lah ya untuk makanan ikan. Terus ini aku juga ada beli masker untuk aku dan suami. Terus pas tadi aku lihat juga ada masker warna pink, tapi cuman ada satu kotak dan udah terbuka. Jadi aku lebih baik pilih masker yang warna putih aja, jadi biar bisa kepake juga ya sama suami aku. Setelah beres dari IndiHome dan dari Naiso, aku langsung lanjut aja nih teman-teman pulang ke rumah, karena kalau misalkan aku lama-lama di Naiso terus aku mampir ke tempat yang mana-mana lagi, aku jamin aku pasti beli barang-barang yang sebenarnya tidak aku butuhin, dan itu jatuhnya tuh boros banget gitu ya. Makanya setiap kali aku keluar, aku tuh benar-benar nyediain uang yang memang aku butuhin, karena aku beberapa kali bawa uang lebih kalau misalkan keluar itu. Aduh, yang ada tuh bukannya masih sisa, yang ada tuh aku malah nombokin lagi. Dan namanya juga perempuan ya teman-teman, kalau misalkan udah keluar rumah apalagi ke tempat perabotan rumah tangga gitu dan lucu-lucu, itu tuh godaan setannya tuh gede banget lah kalau untuk aku pribadi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa nahan-nahan sih, aku salut banget deh. Cuman kalau aku tuh, daripada aku kabita kalau bahasa Sundanya mah ya, kepengen gitu ngeliat barang-barang yang sebenarnya aku gak butuhin, aku lebih baik bawa uang pas aja dari rumah sesuai memang tujuan aku tuh mau kemana. Jadi kalau udah beres dari semuanya itu, aku mending langsung pulang aja. Kalau teman-teman gimana nih, kayak aku gitu gak sih? Nah pas sampai rumah itu, kegiatan pertama kali yang aku lakuin itu adalah nyuci ya teman-teman, karena aku pengen nanti kalau udah beres kerjaan aku semua, aku gak harus nunggu cucian lagi, jadi biar langsung ngejemur aja. Nah ini setelah aku nyuci, aku mau langsung isiin botol-botol aja, karena ini botol-botol aku udah kosong semua. BTW itu sebelumnya pas tadi malam itu botolnya udah aku cuciin ya, cuman gak aku rekam. Dan ini juga cucian piring aku alhamdulillahnya juga cuman sedikit, karena tadi malam aku juga udah cuci piring juga sekalian tadi nyuci botolnya, karena aku tahu pas keesokan paginya itu aku banyak banget kegiatannya. Bukan banyak sih sebenarnya, sedikit, cuman jaraknya ini jauh dan makan waktu banyak banget. Jadi aku sebagian beresin kerjaan rumah dulu biar pas pulang itu nggak banyak kerjaan juga ya. Nah ini setelah beres cuci piring, aku mau nyuci bak sampah aku. Bak sampah yang lipat itu loh teman-teman, ini udah jarang banget ya kelihatan di dapur aku, karena pas kemarin renov itu ini aku ditaruh
di depan si tong sampahnya karena mau digunain sama tukang buat naro-naro perkakas gitulah. Dan ini dia baru masuk lagi ke dalam rumah aku dan ternyata banyak banget debu-debunya, jadi mau sekalian aku cuci-cuciin aja karena nempel banget gitu deh debunya. Sebelum nyuci bak sampah lipatnya, ini aku gak lupa juga untuk nyuci si bagian sinknya, karena tadi malam itu aku lupa buat nyuci sinknya. Soalnya udah keburu ngantuk dan udah keburu capek gitu, jadi karena ini lagi nyuci si bak sampahnya biar sekalian bersih aja gitu ya area dapur aku. Setelah beres cucian piring dan bak sampah yang aku cuci tadi, ini aku mau langsung elap-elap area dapur aja. Karena walaupun aku enggak masak 2 hari ini, tapi enggak tahu kenapa kayak kotor aja gitu ya dilihatnya. Walaupun ini di kamera kayaknya enggak kotor, bersih, tapi sebenarnya kalau dilihat secara langsung tuh kotor banget ya. Terus ini aku juga mau lap-lapin si tudung saji aku nih, susun gitu. Karena setiap aku beres masak, aku langsung masukin ke situ, jadilah si kacanya atau plastik beningnya itu beruap dan setelah kering tuh jadi kayak membekas gitu ya. Ada nodanya gitu, makanya ini aku mau lap-lapin aja dan pinggirannya juga aku lap-lapin biar bersih aja gitulah ya semuanya. Alhamdulillah, ini cucian aku udah beres. Tuh kan, enaknya nyuci pertama kali itu kayak gini ya, teman-teman. Jadi walaupun kerjaan yang lain belum beres itu, seenggaknya cucian ini karena memang dia makan waktunya agak lama, ini tuh udah selesai dan aku bisa kapan aja untuk ngejemur si pakaiannya. Tapi ini nggak aku jemur sekarang, nanti aja kalau misalkan kerjaan aku yang lain tuh udah beres. Dan itu barusan aku ada siram-siram lantai kamar mandi bekas pembuangan air sabun gitu ya, biar nggak licin. Dan setelah beres bagian dapur, cucian baju juga udah beres, ini aku sekarang ke area ruang tamu. Nah, ini seperti biasanya tuh ini dilipetin ya teman-teman sama suami aku kalau misalkan kita pindah ke kamar setelah beres nonton gitu. Tapi mungkin tadi malam dia udah ngantuk kali ya, jadi dia lupa untuk ngelipetin si kasur lipat dan tikarnya. Terus ini aku juga ada lap-lap tipis-tipis aja, karena kemarin itu pas hari Minggu aku udah lap pakai Mister Muscle, pakai lap microfiber juga, jadi masih kelihatan masih bersih, nggak terlalu kotor. Dilanjut ini aku mau masukin masker duckbill, ini khusus aku dan suami aku, ini ditaruh di sini aja, jadi kalau misalkan kita mau berangkat tuh enak aja gitu ya diambilnya biar gampang, nggak kecarian kemana-mana. BTW, aku tuh beli masker duckbill ini satu pak gitu ya, satu kotak, isinya itu 50 lembar dan harganya tuh cuma Rp19.500. Itu lagi promo yang tadinya Rp25.000 ya. Makanya tadinya tuh aku niatnya mau beli 2 kotak, yang satu warna putih dan yang satu lagi warna pink. Cuman setelah aku pikir-pikir, karena yang sering keluar itu kan suami aku gitu ya, takutnya yang putihnya itu duluan habis, enggak mungkin juga dong suami aku pakai masker warna pink. Jadi terpaksa aku beli satu kotak aja dulu dan itu warnanya putih. Kebenaran juga duckbill yang warna pinknya itu, masker yang warna pinknya itu sisa satu kotak dan kondisinya udah terbuka, jadi aku gak berani ambil karena pasti udah kepegang-pegang sama orang gitu ya. Makanya ya udah aku cuma beli satu kotak aja. Dan ini dilanjut aku beresin kamar, ini aku beresin spraynya dulu seperti biasa, terus disapu-sapu sedikit. Dan gak lupa area meja rias aku, ini aku juga beresin karena seperti biasa ya, area ini tuh selalu berantakan setiap pagi harinya. Dan juga di atas meja rias aku tuh banyak banget rambut aku yang rontok gitu ya, yang sisa-sisa dari bekas sisir aku gitu. Jadi kalau misalkan gak dibenerin dan gak dirapihin tuh makin kelihatan kumuh dan kotor. Udahlah, si wallpaper alas meja rias aku itu warnanya putih, terus juga ada serpihan-serpihan bekas bubuk bedak, eyeshadow, dan blush on yang jatuh. Jadi kalau misalkan gak dibersihin tuh kotor banget lah pokoknya. Dan ini aku lagi beresin si headset aku nih, dipakai sama
sama suami aku. Jadi setiap pagi itu banyak banget jejak-jejak suami ya. Ada bekas anduk, ada bekas headset, ada bekas baju kotor yang main lempar aja gitu ya. Siapa nih bunda-bunda yang suaminya juga kayak gitu? Tapi gak apa-apa dan gak masalah juga, karena memang setiap rumah itu gak ada yang selalu rapih ya teman-teman. Yang ada juga rumah itu selalu dirapihin. Setelah bagian kamar udah beres, ruang tamu juga tadi udah beres, ini aku lanjut ke depan ya. Ini mau angkat jemuran aja. Ini jemurannya juga udah aku jemur selama 2 hari, jadi udah kering banget lah ya. Untungnya pas aku pulang sampai rumah itu panasnya itu masih ada ya teman-teman, walaupun udah sedikit agak gelap tapi hawa panasnya itu masih ada. Dan aku yakin nanti sore itu pasti langsung hujan, tapi minimal masih kena lah ya hawa-hawa panasnya dari sisa-sisa matahari yang bentar lagi bakal redup dan bakal hujan. Nah ini aku mau langsung jemur-jemurin aja. BTW ini tiang jemuran aku tuh dipindah gitu ya teman-teman, ini dipindahin ke deket dinding gitu jadi agak rapat ke dinding. Sebelumnya itu tiang jemuran aku tuh kayak kalau aku ngejemur tuh kayak ngadep banget ke jalan gitu ya, jadi nggak enak aja gitu dilihatnya. Makanya ini dikesampingin gini di dekat dinding, jadi seenggaknya kalaupun ada jemuran nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kelihatan banget lah ya kalau ke jalan gitu. Nah ini setelah beres ngejemur, ini aku mau langsung lanjut aja untuk nyapu dan ngepel. Oh ya, sebelum aku lupa nih, aku belum nyapa kalian, teman-teman aku. Jadi teman-teman yang baru aja gabung di YouTube channel aku, halo, selamat datang dan salam kenal ya. Semoga video-video aku bisa berkenan di hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk lihat-lihat video aku yang lainnya. Barangkali setelah lihat video aku, kalian jadi tambah semangat untuk beberes rumahnya ya. Dan buat teman-teman yang udah setia banget nontonin video aku, nge-like dan juga komen-komen yang positif, aku selalu baca loh teman-teman. Semoga komen dan doa-doa positif dari kalian itu balik lagi ke kalian ya, amin. Nah video kali ini juga durasinya lumayan panjang ya teman-teman, karena memang aku pengen masukin semua kegiatan aku di hari itu di video ini. Jadi mudah-mudahan kalian gak bosen ya nonton videonya. Setelah pekerjaan rumah beres, ini yang terakhir aku mau ngeluar-ngeluarin jilbab aku nih. Jadi jilbab aku tuh ini udah kebanyakan, dan ada juga jilbab aku yang udah gak kepake. Padahal setiap kali aku mau berangkat kemana-mana gitu ya, perasaan teh kerudung gak punya yang model ini, gak punya yang warna itu. Padahal kalau udah aku keluarin gini tuh ternyata jilbab aku banyak banget. Ini tuh segini belum aku kumpulin semua, masih ada yang di keranjang baju bersih yang belum aku gosok dan belum aku lipet. Jadinya ya udah ini yang ada dulu aja sementara, ini mau aku pisah-pisahin yang mana yang masih aku pakai dan mana yang udah nggak aku pakai. Dasar ya, kayaknya perempuan semuanya kayak gitu ya, ngerasanya tuh nggak punya aja padahal baju kerudung itu tuh semua udah pada numpuk di lemari. Kalian kayak gitu juga nggak sih teman-teman? Nah ini jilbab-jilbab aku yang udah gak aku pakai, ini mau aku langsung masukin ke tas aja. Terus nanti kalau misalkan aku weekend mau ke rumah mertua aku, biasanya tuh adik-adik ipar aku, adik-adik sepupu ipar aku juga pada ngumpul di rumah mertua aku. Jadi nanti aku mau bawa aja biar mereka milih sendiri mereka maunya yang mana. Dan ini aku rapi-rapihin lagi ke gantungan khusus jilbab gitu, kerudung-kerudung aku. Ini aku pisahin ya teman-teman. Ini yang pertama khusus pasmina dan kerudung-kerudung yang bermotif atau ada coraknya gitu ya. Dan nanti yang di satu laginya ini khusus kerudung-kerudung segi 4 dan yang warnanya polos-polos aja. Jadi segitu aja dulu nih teman-teman video dari aku hari ini. Semoga video aku bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian dan juga bisa menghibur kalian ya. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow IG aku @diariibun. Makasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video aku ini dan nonton video aku sampai habis.
See you on my next video. Assalamualaikum. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside